sebenarnya saya akan mengundang, kemarin saya akan mengundang, tapi dia belum saya undang, dia udah bicara, ada salah saya, ada saya baca di YouTube bahwa dia tidak akan datang. Jadi untuk apa juga lagi saya undang kan? Sebenarnya saya mau undang. Menoho, Haji Faisal tanggapi buku Yasin Vanessa Angel tanpa Bibi Andriansyah. Dodi Sudrajat cari sensasi lagi. Ayah Bibi Ardiansyah, Haji Faisal menanggapi hasil percetakan buku Yasin yang dicetak oleh keluarga Vanessa Angel. Buku Yasin yang dicetak Dodi Sudrajat, ayah Vanessa Angel, justru membuat netizen geram. Pasalnya, dalam buku Yasin yang dicetak keluarga Vanessa Angel, nama Gala Sky diganti. Tak hanya itu, keluarga Vanessa Angel pun hanya membuat buku Yasin untuk Ibunda Gala Sky saja, tidak dengan Bibi Ardiansyah. Haji Faisal pun mengaku tak bisa memberikan banyak komentar mengenai permasalahan tersebut. Itu harus tanyakan ke dia. Kalau memang begitu dia, saya mau ngomong apa? Ya sudahlah, itulah kenyataannya. Gimana lagi saya, ujar Haji Faisal, dikutip dari kanal YouTube Selop Oncam News. Mengenai persiapan 40 hari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Haji Faisal mengaku telah mempersiapkan hal tersebut. Persiapan untuk 40 hari ya seperti biasa-biasa saja. Ya kita undang kawan-kawan almarhum Feby dengan Vanessa. Terus kawan-kawan saya sendiri, ya para tetangga, katanya. Sebagaimana diberitakan, baik pihak Dodi Sudrajat maupun Haji Faisal, kedua keluarga sepakat untuk menggelar acara 40 hari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah secara terpisah. Acara 40 hari Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dikabarkan akan segera dilaksanakan. Kendati demikian, Dodi Sudrajat telah mencetak buku Yasin untuk Vanessa Angel dengan sampul warna ungu.